komunikasi saja ya, terputus ya, sehingga masyarakat merasa diabaikan. Dan itu poin itu sudah mereka terima. Kemudian untuk kekecewaan mereka terhadap penerimaan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang kemarin, tahun kemarin, ada anak-anak dari Bibiosi yang masyarakat adat sini, anak-anak adat sini tes tidak lulus. Ternyata konfirmasi dari pihak lapas bahwa itu terkait dengan nilai akhir cat. Sehingga dalam strategi penerimaan tahun ini, saya pikir Kementerian Hukum HAM dan kita Pemda Kerom perlu mempersiapkan adik-adik ini lebih matang lagi, supaya mereka mampu mempersiapkan diri dan menjawab soal-soal itu dengan baik, hasilnya bisa masuk dalam kategori lulus. Saya pikir itu. Lalu tidak hanya anak-anak Bibiosi, tidak hanya di lapas, ada imigrasi yang di bawah Kementerian HAM kan ada penerimaan untuk imigrasian. Kemudian di kepolisian nanti ada penerimaan kepolisian, kita juga nanti lihat ini Pak Kapolres ada, nanti hal yang sama kita harus siapkan mereka juga. Apalagi kepolisian yang perlu kesehatan. Untuk Pemda Kerom, ASN Kerom, saya akan memperhatikan khusus untuk adik-adik yang tadi namanya sudah disampaikan. Nah, kita dengan kebijakan kewenangan yang ada pada kami, kita akan maksimalkan agar adik-adik kita juga menjadi bagian dari kebanggaan dari masyarakat adat di sini. Sudah menerima aspirasi dari masyarakat ada. Poin 2 dan 3 sudah dijawab oleh Bapak Bupati, yang mereka sudah menerima secara baik. Poin pertama ini memang bagian daripada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kita melihat kembali bahwa sistem penerimaan kami di Kementerian Hukum dan HAM ini secara online. Dan itu bukan kewenangan dari saya selaku pimpinan lapas perempuan juga lapas anak, tetapi itu kewenangan dari pusat. Dan ada beberapa 7 anak Bibiosi yang ikut tes dan mereka ternyata tidak lulus di check.